untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah kita tekstur dengan semen sama pasir, kita melapisi dengan campuran yang tadi saya sebutkan di depan, yaitu semen putih dicampur mel, ditambah lem putih, lem kayu, kita aduk, telah rata, kita baru kuas atau lapiskan ke dinding yang tadi sudah kita tekstur dengan semen untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pewarnaan lebih melekat. Kita tekstur dengan campuran itu tadi supaya cat lebih bisa dibentuk menurut apa yang kita mau. Seperti ini, setelah adonan selesai bercampur, kita kuaskan sedikit demi sedikit ke tekstur dinding yang kita buat tadi. Sampai ketemu selanjutnya.